cakap dia, cik cakap bahawa pakcik dengan dia macam bukan macam anak-anak. Bukan mana, macam kawan baik. Memang tak boleh lupalah. Makcik meniaga tu, dia jatuh dalam longkang. Tu tak boleh lupalah. Meniaga dua beranak. Meniaga cendol dua beranak kan kat situ. Nak balik hari hujan, dia jatuh longkang. Tu makcik tak boleh lupalah. Kalau makcik ingat, makcik gelak. Makcik kata, abang, mari sini abang angkat. Tak boleh, mak, abang berat. Tak apa, hati naluri mak boleh angkat kau ni. Mak boleh angkat kau. Mak pegang kat longkang ni, paut mak ni. Cakap macam tu dengan dia. Sambil gelak-gelak, lepas tu mak cari besen apa semua, dia boleh naik lah. Itulah kenangan kami dua beranak. Terlalu banyak kenangan dengan dia kan. Kalau makan, makan dia tak pernah lupa makcik. Dia kata, jom kita pergi makan dekat sini mak. Jom kita pergi makan, jom kita. Mak lapar lah bang, jom kita pergi makan. Mak selalu cakap macam tu dengan dia kan. Abang, mak lapar lah, jom. Siap. Jom kita pergi. Dia tak pernah melawan makcik, dia tak pernah bantah makcik, dia tak pernah. Kalau ada lah, kami ada lah cerita pasal hal-hal kan. Pasal adik-beradik dia cerita, dua-dua beranak, biarlah mak, pelan-pelan. Dia kalau orang buat dia, biarlah dia. Biarlah dia buat. Kita nak balai buat apa, dia kata, biarkan dia. Lama-lama dia sedarlah tu. Itu je. Dia ni anak yang pemalu. Malas nak bangun, badan berat. Malas nak bangun apa semua. Dia kalau masa arwah dia dah meninggal apa semua, dia tidur dengan makcik. Dia tidur dengan makcik tu. Makcik dengan suami mengandung ada, tidur diketuk. Kalau tak ketuk, tak tidur. Adialah ganti. Adialah ganti, tidurlah mak. Dia ketuk. Dia ketuk ni. Dia kata, tidurlah mak. Abang nak tidur ni, tidur. Dia tepuk mak dia dulu, baru dia tidur. Dia memang orang kata, terpilih lah agaknya anak aku seorang ni. Terpilih sangat. Memang dia baik hati. Belanja mak, kalau dia nak pergi obsession apa semua, dia tinggalkan belanja. Seminggu dia bagi RM500 belanja, kalau dia tak ada kat rumah. Kalau dia ada kat rumah, dia belanja. Memang orang kata dia memang baik hatilah. Dia tak pernah melawan makcik. Habis-habis kan kami bertekak, dua beranak kan bergaduh. Sudahlah kalau orang, jomlah kita pergi. Macam tu je lah. Alah mak, leceh lah mak ni. Mak ni tak nak mandi lah, tak nak kawan lah. Dia tak pernah bercerita pun. Dia balik, dia buat hadiah je. Dia balik kerja kan, dia buat hadiah. Dia duduk dekat situ, dia buat hadiah je. Dia tak pernah cerita, abang tadi pergi sana, pergi sini, tak pernah. Jadi kita tak tahu apa amalan dia, apa dia buat. Dekat kawasan ni, luar ke apa semua tak tahu. Tapi kalau ke kampung ni, nak buat kod badminton ke, nak buat kod apa, tanya dia. Nak buat kod badminton abang, okey, kau nak buat apa, nanti aku hantar. Lepas tu, abang kami nak bertandingan bola lah apa nama aku. Macam itulah. Itu yang makcik tahulah. Yang lain makcik tak tahulah sangat. Sebab dia tak pernah bercerita balik. Dia ulur sini tak tahu. Dia ulur sini tak tahu. Jadi apa yang dia buat kita tak tahu. Yang makcik nampak itulah anak yatim tu je. Macam dia pergi ingat makcik.